Shopee kenapa lagi sih? Kalian udah tahu belum Shopee baru-baru ini mengeluarkan iklan baru lagi? Iklannya tentang promo 11-11-nya Shopee. Yang kayak gini loh. Shopee 11-11, big sale, ada big sale di Shopee 11-11. Nah, iklannya mendapatkan respon yang cukup baik karena iklannya ceria dan bagus kok. Nah, cuman ternyata ada juga nih yang kurang setuju. Dan ketidaksetujuan sempat muncul di media sosial. Gak banyak, cuman sempat muncul nih. Kalian kemarin-marin udah sempat nonton belum? Karena sayangnya udah gak tayang lagi ya di TV. Kalau belum, ini cuplikannya. Gimana menurut kalian iklannya? Lucu? Menarik? Seru? Atau gimana? Coba tonton bagian lain. Ada big sale di Shopee 11-11. Shopee 11-11. Ada big sale di Shopee. Shopee 11-11. Nih coket, Om Tukul nih ya, kocak banget. Gimana? Udah punya penilaian? Untuk nonton fullnya, kalian tonton sendiri ya di channel YouTube-nya Shopee. Karena kayaknya yang di TV udah diturunin nih. Kamu udah lama banget ya nggak lihat TV-nya. Isinya ada Tukul, ada cewek nari-nari. Lalu memberikan informasi mengenai 11-11 yang akan datang. Buat gue pribadi, ya iklannya seru-seru aja. Diwarnai dengan set yang colorful banget. Serta lagu yang catchy sampai suka nyanyi sendiri gue. Ditambah, ada Tukul. Tapi maklum, namanya juga di media sosial. Biarpun komen pro-nya banyak, tapi ada juga komen-komen yang kontra. Ada yang komentar, iklan ini kurang sopan. Tapi di video ini, gue gak mau bilang siapa yang benar, siapa yang salah. Namun gue mau ajak diskusi. Dan dengerin sudut pandang kalian mengenai ini. Kalau menurut kalian, apakah iklan yang kayak begini wajar banget untuk diprotes? Atau biasa aja? Atau bahkan kalian akan membela iklan ini karena iklan ini bagus menurut kalian? Kalau kalian nanya pendapat gue komentarin dari fungsi iklan ini aja ya. Kalau iklan ini tentunya berfungsi untuk nyebar awareness tentang Shopee Big Sale 11-11. Agar mudah diingat dihadirkan sosok komedi seperti Mas Tukul Arwana. Ditambah dengan iringan lagu yang mudah nempel di kuping. Juga dengan lirik yang mudah diingat. Serba 11-11 aja pokoknya. Dan gerakan tarian yang mudah diingat pula. Baru sadar juga, ini mirip gerakan-gerakan standar SKJ ya. Ya tujuannya biar keinget terus deh tuh di kepala. Kalau nanti tanggal 11, bulan 11 bakal ada apa? Ya betul, bakal ada Tukul ea di rumah kalian. Datang-datang gini. Ya enggak lah, Shopee Big Sale 11-11. Gue sih demen aja sama Tukul yang joget-joget di iklan nih. Yang lain jadi ketutupan sama wajah Tukul. Shopee 11-11, ada Big Sale di Shopee. Shopee 11-11, Big Sale. Nah, gak tahu ya sama kalian fokusnya kemana. Coba nih kalian lihat lagi wardrobe-nya. Cukup standar sih, kayak orang-orang lagi di mall atau di cafe zaman sekarang lagi nongkrong ya. Nah jadi, menurut kalian sendiri, di mana masalahnya sih? Apakah iklan Shopee 11-11 ini memang perlu diperbincangkan? Atau justru kita yang perlu memiliki pemikiran yang lebih menerima akan keberagaman dan kreativitas yang ada. Menurut kalian, jawaban yang mewakili pemikiran kalian yang mana? Apakah kalian punya pandangan lain tentang iklan ini? Sayang aja ya kayaknya, ini iklan juga udah turun ya, nggak keluar lagi di TV. Sayang banget ya kalau tiba-tiba kangen sama Mas Tukul ya. Jadi seperti yang gue bilang di awal, gue gak mau salah-salahin. Gue mau ngobrol dulu nih sama kalian. Jadi komen panjang lebar di bawah pendapat kalian mengenai topik ini. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga di kalian lagunya gak nyangkut lama-lama kayak di gue nih. Sambil ngedit, udah on repeat. Beberapa kali masih susah hilangnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!